Tahukah kamu bahwa di negeri kita, Indonesia, terdapat salah seorang murid Imam Haddad yang hijrah dan wafat di Indonesia? Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Beliau lahir di desa Ma'ikob yang terletak di antara kota Syibam dan Hazam, di Hadramaut, Yaman. Beliau terlahir sebagai anak yatim yang diasuh dan dibesarkan ibundanya yang solihah seorang diri. Ibunda Habib Husain merupakan seorang pemintal benang rajut dan beliau sangat mendambakan anaknya mendapatkan pendidikan keislaman yang baik. Maka dibawalah Habib Husain kepada seorang alim dan sufi untuk belajar bersama kawan sebayanya. Dan di hari libur ia menjenguk ibundanya di rumah. Terkait kapan pastinya beliau lahir dan siapa gurunya, tidak banyak sumber yang bisa menguraikannya secara mendetail. Akan tetapi diperkirakan beliau lahir di awal abad ke-18 dan di masa itu terdapat keberadaan banyak sekali para pembesar Alawi. Salah satunya adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hal ini dikuatkan oleh Habib Ali bin Husain Al-Atos dalam kitab Tajul A'ras yang menyatakan bahwa Imam Haddad telah menggambarkan tingginya kedudukan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Apa yang membuat beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa? Faktor apa saja yang mendasari hal tersebut? Sebagaimana yang jarang diketahui bahwa Habib Husain Al-Aidrus merupakan sosok anak yang sangat berbakti kepada ibunda beliau. Di sela belajar, beliau membantu ibundanya untuk memintal benang. Hal inilah yang menjadi faktor besarnya kedudukan Habib Husain di usia remaja. Dengan berbakti kepada ibundanya, merasa cukup dengan ilmu yang didapatkan, Habib Husain memohon izin kepada ibunda beliau untuk menyebarkan dakwah di luar Hadramaut sebagaimana kebiasaan para pendahulunya. Awalnya ibunda beliau menolak permintaan tersebut, akan tetapi melihat potensi dan kegigihan Habib Husain, maka ibundanya memberikan izin. Maka mulailah Habib Husain meninggalkan Hadramaut dan mengikuti kapal dagang yang akan berlayar ke Gujarat. Setibanya beliau di Gujarat, beliau memisahkan diri dengan kafilah dagang tersebut dan tibalah Habib Husain Al-Aidrus di kota Surati, Provinsi Gujarat, India. Tak banyak informasi sampai berapa lama beliau di Gujarat, akan tetapi berkat keberadaan Habib Husain membuat banyak warga Gujarat yang bersimpatik dengan cara dakwahnya. Dan banyak yang masuk Islam di tangan beliau. Lantas bagaimana kisah beliau tiba di Nusantara? Apakah hanya di Jakarta yang menjadi persinggahan beliau? Tidak ada informasi yang pasti berapa lama beliau berdakwah di kota Surati di wilayah Gujarat. Akan tetapi setelah sukses dakwah beliau di Gujarat, beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya melalui jalur perdagangan Indochina untuk menuju ke Nusantara. Sebelum beliau berlabuh di Batavia, Habib Husain sempat mengunjungi beberapa wilayah di Nusantara, seperti Aceh, Cirebon, dan Banten, hingga pada akhirnya beliau berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia, sebuah pusat pemerintahan kolonial Belanda melalui Kongsi Dagang VOC. Tak mudah bagi Habib Husain menyebarkan dakwah di pusat pemerintahan kolonial, apalagi pada saat itu VOC melakukan banyak kebengisan di Batavia. Sekitar pertengahan abad ke-18, Habib Husain tiba di Batavia. Pada saat kedatangan Habib Husain di Batavia, kota ini sedang dalam proses rehabilitasi pasca maraknya penyakit malaria dan kolera. Juga peristiwa geger pecinan yang dikenal peristiwa paling berdarah yang pernah terjadi di Batavia. Pemilihan Sunda Kelapa sebagai tempat dakwah merupakan hal strategis yang dilakukan oleh Habib Husain. Di samping wilayah ini merupakan gerbang masuk Batavia, Habib Husain juga akan banyak berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Hingga beliau memutuskan untuk tinggal dan menetap di kampung baru di Sunda Kelapa. Seperti apa metode dakwah yang dilakukan oleh Habib Husain Al-Aidrus di pusat pemerintahan kolonial Belanda? Pernah suatu ketika ada seorang awak kapal keturunan Cina yang bernama Nebok Seng datang menghampiri kediaman Habib Husain dengan basah kuyup. Ia meminta perlindungan kepada Habib Husain agar diselamatkan dari kebengisan tentara Kompeni. Singkat cerita, awak kapal Cina ini diselamatkan dari kebengisan tentara VOC. Dengan rasa haru dan ucapan terima kasih, akhirnya ia memutuskan masuk Islam dan namanya diganti dengan nama Abdul Qadir. Hingga akhirnya awak kapal Cina ini menemani dimanapun Habib Husain, bahkan beliau merupakan penerjemah Habib Husain dalam berinteraksi dengan lapisan masyarakat di sekitarnya. Hingga sekarang nama Nebok Seng dikenal dengan panggilan Haji Abdul Qadir. Bersama murid setianya inilah Habib Husain membangun lingkungan dakwah di kampung baru di wilayah pelabuhan Sunda Kelapa dan mendirikan sebuah surau sebagai pusat aktivitas dakwah beliau, dan hingga sekarang surau tersebut sudah berkembang menjadi masjid
dan dikenal dengan nama Masjid An-Nur. Hingga pada tahun 1756, Habib Hussein menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Juni 1756 Masehi. Hingga sekarang keberadaan makam Habib Hussein dan warga kampung Keramat Luar Batang tidak akan pernah terpisahkan. Dan juga murid setia beliau yaitu Haji Abdul Qadir yang dimakamkan di sebelah timur makam Habib Hussein juga menjadi saksi kedekatan dan keharmonisan dua orang yang berbeda kultur dan suku akan tetapi saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan live streaming Haul Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ke-276 pada tanggal 4 dan 5 Mei 2024 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share.